guys, nama aku Momo. Nama aku Kai. Hari ini kita mau bikin video untuk berbuka puasa. Ikutin terus ya. Potong kentang. Ubi apa kentang sih? Kentangnya udah direbus dan dikupas. Kalian nggak tahu beda yang ubi sama kentang. Ubi lingkarannya segitiga, kentang lagi pedas, bisa dimakan. Tapi pedas si ubi. Nanti lagi pegang pisau, oke? Okay? I'm so sorry. Kita masukkan ke. I'm so sorry. Aku nancurin. Tekan. Yes. Wow. Ambil. Di dorong. Kayaknya enggak bisa didorong. Manggis nih, manggis. Bukan kentang. Manggis sama warnanya gini. Iya. Guys. Iya, manggis sama warnanya kayak gini, guys. Manggis. Emang? Iya. Kelama dari tadi. Udah jam 6. Dikit lagi mau asan. 1 week later. Udah, kalian mau berjemur. Ya guys, ini berjemur. Udah malam itu berdua sama Kaikun guys, jahat banget kan? Oi guys, gak ada mukanya jahat guys. Sampai kayak gini, masukin merica dan garam. Aduk pakai sendok. Kalau susah pakai tangan. Jangan lupa cuci tangan sebelum masak. Masukkan maizena. Dipotong jadi 8. Dibikin gini. Dibikin masukin keju. Keju pedas. Pertama diperas pakai tangan. これ作ったやつペタンコにして。もうダメ。作ったやつをペタンコにして。 seperti ini. Tumpah dong. Maizena dan gula. Kita masukkan susu. Baru diaduk pakai tangan. Kita tunggu selama 3
udah jadi semua. Guys. Ini yang ubi. Ini yang kentang. Ini yang ubi. Ini yang kentang. Ini yang sirup. Oke, guys. Sekarang kita nunggu azan maghrib. Azan maghribnya lama nih. Coba ya. Kentang. Habis itu ubi, kentang, ubi, kentang, ubi. Ini yang kentang. Yang dalamnya. Gitu ya. Rasanya enak. Kebanyakan mereka tadi Nathan taruh di dalam kubur. Ini yang ubi. Yang ubi rasanya manis. Ada kejadian ada sedikit-sedikit asinnya. Kenapa makanan ada yang asin, ada yang pahit, ada yang asam. Ada yang tahu? Jangan lupa like, subscribe, comment. Jangan di like. Jangan dislike. Bye-bye. Waktunya menghilang. Masih ada yang muncul, guys.